Guys, assalamualaikum. Guys, selamat datang. So, hari ni kita ada unboxing barang baru. Ini dia earphone yang aku cakap tu dah sampai dari China. So, packaging tadi aku dah buang kotak dia. Sebelum korang tengok dia, aku dah buang kotak dia. So, jom kita buka earphone ni sesama. Mungkin korang boleh tengok ada logo Playstone dekat situ. Playstone G800 ya, gang. Ini earphone yang aku nak beli tapi aku tak sempat nak beli dia tu. Aku beli time promosi RM44 dia tu. So tempatlah beli eh. Okay guys, so jom kita buka earphone ni. Sebelum buka, kita ucapkan terima kasih. Video kali ni bukan sponsor ya. Saya beli sendiri. No sponsor eh. No sponsor. Okay, no sponsor. Video kali ni bukan no sponsor. Bukan sponsor. Ini video no sponsor, right? So, kita buka. Kalau korang nampak, ya Allah. So, ni je dia. Okay, ni ada manual book. Manual card. Ini monitor card. Ini manual book. Kecil ni dia bagi. Ya Allah. Ah, manual book dia bagi kecil. Kesian aku tu. PC. PC dah ni nak pasang. Sekejap. Oh, PC dia ada ni lah. Dia ada Intelsium Dual Cable. Tapi kalau aku mobile ni je. Okay. Okay, kalau korang baca, kau tak rasa korang tak baca sebab tak faham. Sebab dah bahasa Inggeris, manual dia dah bahasa Inggeris. Manual dah bahasa Inggeris. Okay, jom. Kita try something lah. Okay, jom. Kita buka, jom kita tengok earphone tu macam mana. Tak pernah tengok, be creative, Playstone. Okay, ni earphone ni guys. Oh, Playstone G800. Warna hitam. Kenapa aku... Hari tu aku nak pilih warna grey tapi habis, so aku terpaksa pilih warna hitam lah untuk earphone ni. Okay, okay, ada tulis kat situ Playstone G800 kalau kau rasan. Kat tepi-tepi ni lah. Kat tepi ni. Ini ni. Tak nampak kan? Dia halus lah. Okay, dia macam bentuk kromosom. Dia punya earphone ni. Bentuk kromosom lah. Tu lah. Bentuk kromosom. So guys, warranty ni, barang ni sebenarnya aku tak beli. Aku yang beli tapi tak ada sponsor. Kalau ada channel, ada program ni nak sponsor channel ni, terima kasih lah. So kita ada kabel. Ya Allah. Okay, mana pun kipas tu. Ni ada kabel ni untuk PC ya. Kabel untuk PC. So ada dua kabel. Ini PC punya kabel kan. Ini untuk mobile. So kalau korang salah faham, ni mobile punya kabel ya. So ni PC dia orang, dia bagi kabel PC sekali. So terima kasih Playstone. Baik korang, aku beli dari Shopee, harga dia RM44, 55 sen. So agak overpriced, aku akan, tapi harga dia dah naik sekarang ni. Korang boleh tengok dekat, aku akan bagi link dekat bawah nanti, korang boleh check out punya link. Harga dia RM56 sekarang ni, dah RM56. Tapi aku beli kat China, yang ni aku beli kat China, kalau korang nak beli kat Malaysia RM56. Ada yang yang betul lah. Ni aku ni lambat sikit sampai sebab beli kat China. Shanghai China, so lambat. Ni ada warranty. So guys, so earphone ni tengok macam mana size kan. Kau boleh setting kan. Dia buka. Dia buka tutup kan. Dia buka tutup. Macam ni lah kepala aku. Kau nak tutupkan boleh. Nak terketatkan aku boleh. Tak nak ketat tak apa lah. Ikut saya sekepala korang lah ya. Masa gaming, okey. Ikut korang lah, kesesaan kepala korang. Kalau korang nak besarkan boleh, nak kecilkan pun boleh. Okay guys, sampai sini aja untuk video untuk unboxing Playstone G800. So siapa yang nak beli earphone ni, aku akan bagi link Shopee dan Lazada dekat bawah. Alright, korang boleh check out link channel, link Shopee, Shopee dan Lazada. So aku akan bagi link untuk korang beli dua produk ni, barang ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum guys. So jumpa lagi untuk selera datang. Bye bye.